الشعر ليتذكر من المعطاس القصر في غزة ولكن على شيء قليل وجزء صغير جدا من حجم الصوت للصواريخ الحقيقية. Sebelum dimulainya, beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Amir Masjid yang memberikan tempat dan juga memberikan waktu kepada Syekh Yahya An-Najjar. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah semuanya, kepada Bapak Ibu yang hadir di majelis ini. Semoga Allah balas kalian dengan ajaran yang baik. Beliau juga mengucapkan syukurnya kepada pihak ACT yang memfasilitasi beliau untuk bisa duduk di atas semua. Dia juga minta maaf karena sekarang mungkin kurang sehat. Tadi waktu sholat berapa kali bersin, dan karena dia itu merupakan gambaran kecil bagaimana sebenarnya kita di Gaza. Kalau kita di sini cuma hanya bersin mungkin kaget. Kalau di sana mereka biasa dengan bom-bom yang mungkin lebih besar suaranya. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جعل الله سبحانه وتعالى رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وقد استفاد العلماء من هذه الآية أن المسجد الأقصى لا يقل أهمية عن المسجد الحرام، وقد استفاد العلماء أيضا أن المسجد الأقصى ليس لنا فقط نحن الفلسطينيون، إنما البركة تمتد لتصل إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة. جعلت من قضية فلسطين هي القضية الأولى لدي. فيا إخواني ويا أخواتي، إذا أردتم أن يصلكم هذا الفضل ما عليكم إلا أن تجعلوا من قضية المسجد الأقصى هي قضيتكم الأولى، حتى يبارك لكم في اوقاتكم وصلواتكم واعمالكم وابنائكم واحبابكم. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Peristiwa ini sering kita dengar, yaitu atau yang sering dinamakan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang bahkan sering dan di Indonesia ini dirayakan atau diperingati setiap tahunnya. Peristiwa ini merupakan sebuah perjalanan agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah perintahkan beliau untuk keluar dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Kuasa, sangat mungkin bagi Allah menjadikan perjalanan Nabi Muhammad menuju ke tempat lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Masjidil Aqsa yang saat ini berada di Palestina tidak sama kedudukannya dengan Masjidil Haram yang saat ini berada di Makkah. Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama bagi umat muslimin, Masjidil Aqsa yang juga tempat di mana para nabi-nabi diutus, Masjidil Aqsa tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi-nabi sebelum beliau berangkat ke Sidratul Muntaha. Oleh karena itu, Masjidil Aqsa juga bukan hanya milik kaum muslimin yang ada di Palestina, akan tetapi juga merupakan milik kaum muslimin di mana pun mereka berada, sebagaimana Masjidil Haram juga milik kaum muslimin di mana pun mereka berada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang dalam ayat yang sama yaitu allazi barakna hawlahu. Para ulama berpendapat bahwasanya keberkahan yang Allah turunkan tidak hanya terbatas di dalam sekitar Masjidil Aqsa atau tidak hanya terbatas pada orang-orang yang tinggal di sana, akan tetapi
Masjid Al-Aqsa sebagai prioritas, sebagai urusan utama dalam kehidupan kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan dalam harta kita, memberikan keberkahan juga dalam keluarga dan anak-anak kita, insya Allah. المسجد الأقصى ليس فقط ما تشاهدونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما مساحة المسجد الأقصى تقدر ب 144 درهم، وبداخله العديد من المصليات مثل مصلى المرواني، مصلى القبلي، مصلى النساء، مصلى المغاربة. مسجد الأقصى yang sering kita baca beritanya tidak hanya menunjukkan satu tempat dan mengecualikan tempat lainnya, akan tetapi Masjid Al-Aqsa yang sering disebut-sebut adalah apa yang dikelilingi oleh garis merah, garis kotak merah itu di dalamnya merupakan yang dinamakan Masjid Al-Aqsa, yang di dalamnya terdapat banyak-banyak tempat suci seperti Kubah Safa, seperti Musala Rawani dan tempat-tempat suci lainnya yang ada di sekitaran atau ada di sekeliling garis merah itu. المعاناة الأولى لإخوانكم في المسجد الأقصى هي اقتحام المستوطنين والعساكر للمسجد الأقصى بشكل يومي وتنجيس المسجد الأقصى. Akan tetapi Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat tersuci ketiga bagi umat muslimin, tempat tersuci ketiga setelah Masjid Al-Haram, setelah Masjid Nabawi, saat ini berada dalam ancaman. Sehingga bayangkan apabila tentara Israel masuk Masjid Al-Haram, tentara Israel masuk Masjid Nabawi, apa yang tentunya kita rasakan. Akan tetapi mereka saat ini benar-benar masuk Masjid Al-Haram. Bisa kita lihat perempuan-perempuan dari mereka masuk tanpa mengenakan hijab, tanpa melepas talas kaki, tanpa mengindahkan peraturan yang ada di sana, tanpa menghormati kesucian dari Masjid Al-Aqsa. Tentunya ini merupakan sebuah pengingat bagi umat muslimin yang saat ini kebanyakan mereka hanya berdiam diri, hanya berpangku tangan tanpa sama sekali memberikan sumbangsihnya minimal dengan doa untuk saudara-saudara yang ada di sana. Allah. وعلى الثاني لإخوانكم في المسجد الأقصى هي منع المصلين من أداء الصلاة داخل المسجد الأقصى وإقامة الصلاة في الطرقات. Selain mereka memasuki paksa ke dalam Masjid Al-Aqsa, mereka juga melarang saudara kita untuk sholat di dalamnya. Bisa kita lihat gambar yang ada di hadapan kita, bagaimana saudara kita yang ada di sana hanya untuk melaksanakan sebuah perintah, sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada kita semua. Mereka harus berjuang, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Bisa kita lihat mereka terpaksa sholat di jalanan yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Amma hadhihi surah fa li akhawatina fi Indonesia, akhawatukum fil Masjid Al-Aqsa yata'arradna ila naz'i hijabi, ila naz'i hijab min anjas makhluqat Allah 'azza wa jalla al-yahudiyyat. Adapun gambar ini merupakan sebuah pesan bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia dan bagi kaum muslimat khususnya. Saudara kita, ibu-ibu kita yang ada di sana, mereka menghadapi intimidasi, mereka menghadapi ancaman setiap harinya hanya karena mereka menggunakan hijab, hanya karena mereka berusaha untuk mentaati perintah Rabbnya, hanya karena mereka berusaha untuk menutupi aurat yang memang seharusnya ditutup. Bagaimana kita lihat intimidasi datang tidak hanya dari pihak militer, akan tetapi warga sipil pun ikut berpartisipasi untuk melakukan kekerasan kepada saudara kita yang ada di sana. Dan alhamdulillah kita yang ada di Indonesia saat ini, khususnya kaum muslimah, dapat mengenakan hijabnya, dapat mengenakan jilbabnya dengan penuh kemudahan, dengan penuh tanpa paksaan. Semoga Allah memberikan kepada kaum muslimah khususnya keistiqomahan dalam menggunakan hijabnya dan dalam mentaati perintah Rabbnya. Amin ya rabbal alamin. اعتقال أخواتكم في المسجد الأقصى بشكل يومي ومنعهم من دخول المسجد الأقصى. Tidak hanya melarang saudara-saudara kita yang ada di sana
besar di dalamnya. Mereka juga menangkapi kaum muslimin yang bersenang masuk untuk sholat ke dalam Masjid Al-Aqsa. Bisa kita lihat seorang wanita yang tanpa senjata, yang tanpa membawa apapun yang bisa membahayakan, harus ditahan, harus dipenjarakan karena berusaha masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. أما قطاع غزة والحكم أنه قطاع غزة، فما تقوم حجب المعاداة لإخوانك في قطاع غزة من أنبار الدبابات العسكرية ومن البحر البوارج العسكرية ومن الجو الطائرات العسكرية والمعبرين المغلقات، وإخوانكم يعيشون في مكان ضيق على وجه الأرض. Adapun saudaraku yang ada di Gaza, yang tentunya tempat mereka jauh dari Masjid Al-Aqsa, mereka saat ini sedang menghadapi pengepungan. Mereka saat ini sedang menghadapi yang namanya blokade yang tentunya telah berlangsung sangat lama. Kita lihat, ini adalah secuil dari tanah Palestina, tanah terakhir Palestina yang dapat mereka pertahankan. Dari arah laut dapat kita lihat kapal-kapal perang yang sudah mengantri untuk menembakkan pelurunya. Dari arah daratnya kita lihat tank-tank yang juga siap melemparkan atau meluncurkan senjatanya kapanpun mereka mau. Dari arah udara kita lihat banyak sekali pesawat hilir-mudir di atas mereka, di atas rumah-rumah mereka, mengincar siapapun yang mereka mau. Dan bagi Gaza hanya ada dua tempat untuk pergi. Hanya ada dua tempat yang menghubungkan mereka dengan dunia lainnya atau dengan negara lainnya, bukan dunia lain, maksudnya alam gaib ya, tapi dunia lain maksudnya negara lain. Kita lihat yang ada di sebelah sana seperti tembok itu, gambaran tembok yang membatasi mereka dengan negara Israel, kurang lebih tingginya 11 meter, dan pintu ini tentunya selalu tertutup tiap waktunya. Dan negara sebaliknya, tidak ada gambarnya, itu dinamakan pintu Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Itulah satu-satunya pintu yang bisa menghubungkan mereka dengan negara lainnya. Akan tetapi, yang sangat disiapkan pula pintu yang merupakan napas bagi mereka, hanya dibuka setiap bulannya atau setiap dua bulannya, kurang lebih selama 3 hari saja, dan tentunya akan menahan dan akan menyusahkan pasukan serta bantuan yang akan masuk ke dalamnya. Disyahidun adalah Rasulullah yang tertolong oleh ihtilal Zihiyun di Palestine. Tidak ada di Fatwa Al-Fatihah Al-Fatihah. من أجل ذلك خرجت مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة التي تنادي بالرجوع إلى فلسطين إلى ما قبل 1947، وذلك بمسيرات سلمية لا تحمل أي غرض عسكري، ولكن للأسف الشديد الإسرائيليين قابلوها بقتل 112 شهيدا، وفي يوم 14 مايو الماضي 60 شهيدا فقط في يوم الاثنين، آخره طفلة عمرها 8 أشهر بسبب خلايا الغاز. وقد خرجت في جاكرتا في أندونيسيا مسيرة مليونية دعما لإخواتنا وإخواننا في قطاع غزة، ودعما لمسيرة العودة الكبرى. Yang ada di hadapan kita, yang jauh sana kelihatan, kelihatan ya. Ini menunjukkan di dalam gambar ini kita lihat peta Palestina. Di gambar pertama pada tahun 1947, pada gambar yang berwarna hijau itu adalah gambaran tanah Palestina, gambaran tanah air Palestina. Bagaimana mereka menguasai hampir seluruh dari peta Palestina. Akan tetapi setelah tahun 1948 terdapat sebuah perjanjian yang menjadikan tanah Palestina dibagi dua, dibagi antara Palestina dan antara Israel. Akan tetapi pihak penjajah tidak cukup dan tidak merasa puas dengan
apa yang sudah diberi oleh PBB. Mereka terus melakukan pengusiran, mereka terus melakukan pengusiran dan meneror warga Palestina, sehingga bisa kita lihat di gambar terakhir hanya tersisa sedikit saja tanah Palestina yang mungkin beberapa tahun lagi kemungkinan akan habis. Namun beliau menjadi, oleh karena itu terjadilah saat ini hingga detik ini sebuah gerakan yang dinamakan pulang ke kampung halaman. Warga Palestina sama seperti kita, mereka ingin melakukan mudik. Mudik ekonomi bagi kita sangat mudah setiap tahunnya. Mereka ingin mudik karena sudah 70 tahun mereka terusir dari tanah mereka. Mereka menuntut apa yang menjadi keputusan dari Dewan PBB pada tahun 1948 atau yang lebih dikenal dengan nomor 194, bahwasannya PBB memutuskan kepada seluruh pengungsi Palestina yang terusir dari tanahnya untuk segera kembali ke kampung halamannya. Akan tetapi keputusan itu sampai saat ini belum dijalankan. Bahkan kebanyakan warga Palestina pergi dari tanah mereka, pergi dari kampung-kampung dan dari kota-kota mereka. Kita lihat aksi damai yang mereka lakukan mendapatkan balasan yang tidak bayangkan, mendapatkan sebuah balasan militer, sebuah kekerasan. Mereka dimuncuri bom-bom atau gas-gas beracun yang tentunya banyak menimbulkan korban. Hingga saat ini kurang lebih 112 orang korban yang berjatuhan. Terakhir korbannya yaitu seorang balita yang masih berumur 8 bulan akibat terkena gas beracun yang dilemparkan oleh tentara Israel. Dan ini juga merupakan sebuah gerakan sebagai dukungan moral bagi saudara kita yang ada di Gaza dan ada di Palestina. Beliau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saudara kita yang ada di Jakarta karena ini merupakan sebuah dukungan moral, karena mereka masih merasakan masih memiliki saudara yang peduli dengan mereka. Karena saksinya sebuah gerakan damai yang dilakukan oleh warga Gaza saat ini. Selain berada
yang saat ini terjadi di Jalur Gaza. Mereka juga melakukan penghancuran secara masif. Mereka melakukan penghancuran tanpa terkecuali, tanpa membedakan mana warga sipil, mana orang tua, mana wanita, dan mana balita. Mereka dengan secara acak menunjukkan bom-bom, menunjukkan peredar yang menimpa rumah-rumah yang ada di Gaza. Bisa kita lihat gambaran kerusakan yang saat ini sedang terjadi di sana. Kita saksikan kembali video cuplikan bagaimana sebuah wilayah, salah satu wilayah di Gaza yang hancur berkeping-keping, yang hancur dari pondasi-pondasinya. Sehingga mereka tidak bisa lagi melanjutkan
perjuangan, melanjutkan dan melanjutkan serta menahan sisa tanah yang saat ini ada di Gaza. ما المطلوب منا أسرة إخواننا في المسجد الأقصى في فلسطين في قطاع غزة؟ Setelah apa yang kita lihat, bagaimana penderitaan, bagaimana kesengsaraan yang sedang dan saat ini dirasakan oleh saudara seiman kita, saudara satu akidah kita, yang mereka sama-sama menyebut la ilaha illallah, apa yang seharusnya kita lakukan untuk sedikit meringankan beban bagi mereka? الدعاء ونشر قضية فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام واتساب ليعلم الجميع بعدالة قضية فلسطين وأهميتها. Yang pertama tentunya minimalnya kita selalu mendoakan saudara kita yang ada di sana, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertolongan, agar memberikan kemenangan dengan segera, agar juga memberikan pertemuan serta kekuatan pada mereka. Dan kedua, jika kita saat ini telah mengetahui bagaimana keadaan yang benar, bagaimana berita yang valid tentang Palestina, alangkah baiknya bagi kita untuk memberitahukan rekan-rekan kita, memberitahukan saudara-saudara kita, dan bisa share yang pula di media sosial atau di akun-akun media sosial yang kita miliki melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WhatsApp. Tentunya kita share berita yang benar tentang Palestina sehingga semua orang tahu bagaimana dan apa yang dibutuhkan oleh saudara kita saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, tu'minun billahi wa rasulihi wa tujahidun fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. نحن الفلسطينيون نجاهد بالنفس وأنتم تجاهدون بالمال، بذلك نحقق التكامل فيما أمر الله عز وجل حتى ندخل المسجد الأقصى مهللين مكبرين مسبحين فاتحين شاكرين لأنعم الله، حتى نرفع الحصار الظالم عن أهل غزة الذي استمر 11 عاما وما زال، حتى نرى فلسطين جميعها محررة إسلامية لجميع المسلمين لا مكان لليهود فيها إن شاء الله. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan, sebuah jual beli yang sangat menguntungkan, yaitu keuntungannya dapat menyelamatkan kita dari api neraka, dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, agar kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan apa yang Allah perintahkan, beriman dengan apa yang Rasulullah SAW bawa dan sabdakan kepada kita semua. Selanjutnya, yaitu dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saudara kita yang ada di Palestina, mereka mempertaruhkan jiwa mereka, mereka mempertaruhkan nyawa-nyawa mereka untuk memperjuangkan agama ini, maka sepatutnya kita yang jauh dari sana, yang tidak bisa memberikan atau ikut bergabung dengan mereka, minimalnya kita memberikan sumbangsih, memberikan sebagian yang Allah titipkan kepada kita, sehingga dengan itu terjadilah persatuan, dan terjadilah kesatuan yang dengannya kita semua insya Allah dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa, dapat mengangkat dan menghilangkan pengepungan dan blokade yang saat ini terjadi di Jalan Gaza. Inna khayra istajarta al-qawiyyul amin. إخوانكم في HDT ينطبق عليهم هذا التفسير إن شاء الله.
تشاهدون أمامكم أجهزة وصلت إلى المدرسة التي تعلمت بها لمدة عامين، وقدمت المساعدة للفقراء والمحتاجين. أجهزة قدمت المساعدة في كسوة الشتاء للفقراء والمحتاجين. أجهزة قدمت الطعام في غزة وفي المسجد الأقصى. أجهزة أرسلت 10,000 طن من الرز إلى قطاع غزة. أتشتي تمتلك مكتب لها في قطاع غزة. الله سبحانه وتعالى بالفرمان يعطينا سبيل بيت أرى يمكع وعمل سبيل بكرجة أرى يمكع وعمل سبيل بكرجة أرى يمكع وعمل سبيل بكرجة أدلنا أرى مرة يمكوة dan أرى مرة يمكوة بكرجة إن شاء الله rekan-rekan kita dan kawan-kawan kita dari ACT sesuai dengan apa yang Allah firmankan dari ayat ini. Sebagaimana kita lihat di dalam gambar yang ada di hadapan kita, ACT memberikan bantuan, memberikan amanah, bantuan dan amanah dari bangsa Indonesia. ACT mempunyai banyak kegiatan, mempunyai banyak program-program kemanusiaan untuk kaum saudara kita yang ada di sana. ACT juga memberikan bantuan beasiswa, bantuan pangan kepada murid-murid Palestina. Dan kebetulan juga ini merupakan madrasah di mana Syekh Ahmad Najjar juga pernah bersekolah di dalamnya. Selain itu, ACT juga memberikan bantuan pakaian yang layak, bantuan selimut untuk kaum fakir miskin. Sebagaimana kita lihat, rumah mereka telah dihancurkan. Apabila telah datang musim panas, panas di sana sangat panas. Dan apabila datang musim dingin, itu pun sangat dingin dan tentunya sangat memberatkan bagi mereka. ACT berusaha untuk meringankan beban, berusaha untuk meringankan derita yang sedang dirasakan oleh kaum muslimin yang ada di sana.